saya Afrial Ilham atau lebih singkatnya Afrial, kelas 10 RPL 1. Di kampus satu ini ada teman, dua teman yang jago bahasa Inggris. Iya, jago banget ya. Daripada kalian penasaran, mending kita lihat. Kita kenalin. Ini sini ikut. Oke, teman-teman, kita udah ketemu sama anak-anak English Club nih. Ya. Ya. Kalau lebih singkatnya kita mending gabung aja yuk. Yuk, kita lihat aja kegiatannya kayak gimana. You can see them. Oke, teman-teman, saya udah ngejelasin kalau salah satu kegiatan English Club itu di sini ya. Untuk kelanjutannya, kita lanjut aja kegiatan. Jadi, saat ada sebuah kata yang terbentuk, kita harus menyimpan huruf yang dapat membentuk sebuah kata. Seperti ini contohnya. Jadi seperti kata S. Terus penghitungan poinnya gimana? Penghitungan poinnya adalah, pertama, dari angka-angka yang terdapat pada hurufnya. Nah, lalu kita melihat pada indikator pada buahnya. Seperti double word. Berarti, kata-katanya dikali dua. Jadi ini manfaatnya gimana? Manfaatnya kita dapat mengetahui vocabulary yang lebih luas. Kita menyusun suatu agak menjadi sebuah kata. Bebas apa ya? Ya, selama ini. Oke, okay. Coba ya. Jadi Smk Pi. Wow. Ini bisa menjadi Smk Pi. Wow. Oke, teman-teman, makasih ya udah dan ngajarin kita bermain Scrabble. Makasih ya. Welcome. Oke, mungkin segitu aja vlog kita hari ini. Saya Afrial dan saya Risma Fitirayu. Pantengin terus vlog selanjutnya dari English Club. See you next time. See you next time.